subscribe, like, bagikan. Mudah sekali kita menggunakan media PowerPoint. Jadi teman-teman di sini nanti kita tinggal pilih foto kita atau dari komputer kita, kemudian kita pilih, misal saya contohkan adalah foto biasa teman-teman ya. Jadi foto yang biasa, misal seperti ini. Nah ini jadi kita foto, kemudian disesuaikan gambarnya, jadi nah, kemudian kita crop, kemudian di download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Mujahid. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat Weebon seperti ini teman-teman. Jadi kita akan membuat Weebon seperti ini. Nah, syaratnya teman-teman harus ini bebas. Saya kebetulan mudah sekali kita menggunakan media PowerPoint. Jadi teman-teman di sini nanti kita tinggal pilih foto kita atau dari komputer kita, kemudian kita pilih, misal saya contohkan adalah foto biasa teman-teman. Oh, yang biasa, misal seperti ini. Nah ini jadi kita foto, kemudian disesuaikan gambarnya, jadi indah, kemudian kita crop, kemudian di download. Nah, bagaimana cara membuat Weebon seperti ini untuk misalnya PPDB ataupun event-event yang lainnya atau yang lainnya, bagaimana cara membuatnya? Itu gampang teman-teman, langsung aja kita ke step tutorialnya. Tadi di intro saya sudah mulai ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe untuk bermula channel ini, silahkan di like dan di subscribe untuk bermula channel ini teman-teman. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Ya, kita buka aplikasinya teman-teman. Oke, ini kita buka aplikasinya. Nah, setelah buka aplikasinya, bagaimana kita membuat tampilan seperti ini? Nah, teman-teman bebas mau yang menggunakan ini atau menggunakan yang model lainnya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan sedikit tentang bagaimana mengukurnya agar pas dengan resolusi kita yang kita gunakan atau kita upload di web. Itu tentunya teman-teman bisa masuk ke menu desain ya. Ini ada menu desain teman-teman, dan ada pilih di sini adalah teman-teman adalah size ya, kita custom size. Di sini saya menggunakan adalah 11,249 ya teman-teman. Jadi 11,249. Nah di sini ukurannya teman-teman samakan aja dengan ukuran yang saya sampaikan sekarang ini, jadi bisa jadi tidak ada perubahan. Nah jika sudah selesai membuat tampilannya seperti ini, kita buat di sini. Nah bagaimana membuat garis putus-putus seperti itu? Nah ini kan efeknya putus-putus ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah oke, teman-teman silakan masuk ke ini ya, di home dan new slide. Nah ini teman-teman agar layoutnya kosong, langsung pilih yang black. Nah seperti ini teman-teman. Nah jika sudah tampilan seperti ini, kita akan membuatnya. Nah terlebih dahulu teman-teman silahkan ambil objek ataupun background. Untuk background di sini saya contohkan adalah kotak save. Teman-teman save. Nah ini teman-teman silahkan paskan. Ya kita paskan ukurannya. Nah jika sudah pas, kita sesuaikan warnanya. Misal di sini saya mau yang biru white. Ini kita kasih di save format teman-teman ya. Jadi pilih dulu save-nya. Setelah itu teman-teman pilih save format. Setelah save format selesai, teman-teman silakan pilih di sini no outline. Iya, seperti ini. Nah. Oke, jika sudah save outline seperti ini, kita akan memasukkan objek yang ini teman-teman, yaitu yang lingkaran ini atau shape oval ini. Jadi kita akan masukkan dengan cara menu insert ya teman-teman, pilih shape. Kita ambil adalah shape yang ini ya. Kita teman-teman tekan shift, jangan lupa tekan shift. Jadi biar nggak lari gambarnya, jadi tekan shift ya teman-teman. Nah seperti ini, kita pilih shape fill lagi, kemudian ini warna putih. Kemudian kita kasih outline-nya misalnya warna ini. Jadi no outline-nya, jadi no outline. Nah, ini. Nah, kemudian kita buat lagi save baru atau teman-teman bisa langsung Ctrl D ya atau menduplikannya Ctrl D. Teman-teman tekan shift lagi. Biar tidak gembung ya teman-teman. Nah, ini kita tekan. Nah, di sini
Kita taruh tengah. Ini kita bikin outline. Nah, outline-nya warna kuning. Teman-teman, ketebalan outline-nya itu bisa pilih di sini. Di outline ada width, bisa saya kasih 4 ya. Biar tebal seperti ini. Kemudian, sepilnya kita buat no fill. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tampilan bagaimanapun yang teman-teman inginkan. Oke, saatnya kita akan membuat warna ataupun garis. Ini outline-nya kayaknya terlalu tebal teman-teman. Jadi outline-nya nih bisa kita kecilkan lagi ya. Jadi kita kecilkan lagi, tekan shift teman-teman ya, teman-temannya, biar takaran kirinya, rounded-nya. Ini tekan shift lagi. Nah, kemudian yang atas lagi teman-temannya, tekan shift. Nah ya, kita akan membuat warna. Kemudian bagaimana membuat tampilan seperti ini? Ini terlihat seperti potongan seperti itu. Nah, kita akan bikin buat. Di sini adalah teman-teman bisa contohkan ya. Kita ambil lagi insert ya, insert shape. Nah, kemudian kita masukkan di sini adalah yang rounded. Kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat seperti ini. Kemudian kita kasih dia agak bulat. Nah, ini kita tarik ya. Ada garis warna orange, itu kita klik aja teman-teman. Nah, kemudian di sini agar warnanya ini sama dengan background kita, agar background ini sama teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih shape format, kemudian shape fill. Warnanya teman-teman bisa picture atau bisa ambil dari sini. Nah, seperti ini. Outline-nya teman-teman kasih 0. Nah, seperti ini. Ya. Kan ini teman-teman. Dilihat seperti potongan. Nah, kita bisa duplikat ya. Duplikat, misalnya saya duplikat ke atas seperti ini. Biar kelihatan agak bagus, saya kasih warnanya adalah warna putih. Nah, kelihatan potongannya tuh ada yang motong, ada yang enggak. Nah, udah saya buka duplikat lagi, Ctrl D. Kita taruh di pojok sini teman-teman ya. Kita taruh di pojok sebelah sini. Bukan. Kita buat lagi teman-teman. Nah, ini kita copy ya, kita copy taruh di sini dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba duplikat lagi ya teman-teman. Di sini kita akan duplikat lagi. Kita duplikat lagi, Ctrl G lagi. Nah, jadi teman-teman kalau mau desain begini harus banyak kreasi atau banyak imajinasi. Jadi makin banyak imajinasi teman-teman, makin bagus untuk imajinasi dalam desain teman-teman. Ini saya roll dia lagi. Roll dia lagi. Taruh seperti ini. Warnanya kita rubah menjadi warna sesuai dengan background kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar lebih menarik lagi teman-teman, ini intinya menyesuaikan saja ya, menyesuaikan dengan keinginan teman-teman atau imajinasi teman-teman. Jadi kita percepat saja di sini. Ya, di sini saya percepat aja biar enak. Ini sebagai contoh saja teman-temannya. Jadi nanti teman-teman tinggal berkreasi ya, hanya memberitahu contohnya aja. Ini kemudian di novel. Nah, ini teman-teman bisa duplikat ya, Ctrl D lagi. Teman bisa menjadikan dengan di sini, misalnya saya kecilkan. Nah, ini bisa taruh sini. Saya kecilkan juga. Nah, kecilkan juga. Nah, Ctrl D lagi teman-teman. Taruh lagi di sini. Ctrl D lagi teman-teman. Taruh sini.
agar putihnya juga ada warnanya. Di sini saya akan coba juga ganti ini, sorry kalau lagi ini saya kasih warna putih dulu biar aja gelombongnya juga nih. Nah seperti ini teman-teman. Ya jadi ini ya, itu aja imajinasi teman-teman bagaimana membuatnya agar semenarik mungkin ya, seperti itu. Nah kemudian setelah itu teman-teman silakan buat tulisan. Bagaimana memasukkan tulisannya teman-teman bisa ke menu insert ya, menu insert untuk masukkan tulisannya. Kemudian teman-teman pilih text box ya. Kemudian di sini teman-teman misalnya kita buat PPDB 2021. Contoh, saya sebagai contoh teman-teman, jadi ini menyesuaikan, jadi kita besarkan, kita kasih warna putih ya di sini teman-teman, warna kuning juga boleh ya teman-teman. Nah ini seperti ini, kita kecilkan lagi, ya. Ini kita kecilkan teman-teman, move on ya. Ini kita kecilkan teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita rata tengah. Nah ini contoh juga sudah teman-teman ya, juga sudah seperti ini. Bebas kata-katanya, saya akan copy aja dari sini biar kita mudah teman-teman ya, mudah dalam. Nah ini saya contohkan seperti ini, kita copy aja sini bawah ya. Untuk ininya saya bisa kecilkan. Nah kita mau gak ukurannya lebih kecil, tunjukkan lagi nama sekolahnya. Ini kata ayo yang saya pindah ke sebelah, tunjukkan lagi. Oke, ini bebas untuk kreasi teman-teman, bebas. Saya mau cepat aja. Ini kita masukkan teman-teman ya. Nah di sini, nah juga sudah teman-teman, bagaimana membuat agar transparansi pada yang warna putih ini. Gimana caranya teman-teman? Caranya adalah teman-teman klik pada objek yang ada di sini di belakang ya, kemudian tekan shift, tekan pada objek putih, masuk ke save format, kemudian di sini ada teman-teman adalah pilih intersect. Itu teman-teman ya. Ini jika teman-teman mau lihat ini ketika kita saya blok semua digeser, ini sudah transparan teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk warna putihnya juga saya akan buat menjadi transparan juga, teman-teman. Dengan cara adalah tekan background belakang, tekan shift pada menu objek, tekan warna putih, kemudian pilih menu save format, kemudian intersect. Nah, seperti itu. Sama juga yang di belakangnya, teman-teman, tekan objeknya, tekan shift lagi, kemudian kita pilih save, intersect. Sama lagi, kita tekan objek belakang lagi, yang warna putih yang dari sini, saya pilih save intersect. Saya geser ke atas sedikit. Ya. Nah, yang ini juga saya akan buatkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih yang putih, masuk save format, kemudian subtract. Nah, jadi ketika saya sudah blok semua seperti ini, kita akan menemukan background kosong seperti ini teman. Nah ya, saya contohkan seperti ini. Nah jika sudah teman-teman, bagaimana menyimpannya teman-teman, blok semua ini dengan cara blok semua gini atau di drag ya. Kemudian teman-teman klik kanan pada objek, kemudian saya ada teman-teman ya, save as picture. Nah setelah itu saya contohkan, saya taruh di menu, misalnya saya taruh di sini teman-teman ya. Kali ini adalah PPDB. Nah setelah itu teman-teman sudah jadi, kita nanti sudah punya template, yang itu templatenya yang ini teman-teman ya, template yang ini teman-teman. Nah teman-teman bisa kunjungi situs namanya teman-teman ya, twibbon.com. Nanti untuk situs ya saya akan berikan pada kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa upload gambarnya di situ, nanti akan ada hasil seperti ini teman-teman. Jadi PPDB-nya akan jadi seperti ini. Nanti untuk tutorial bagaimana mengupload ke Twibbon-nya, simak pada tutorial selanjutnya. Oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.